Ngancu arek iki. Gua blok bapakku wis melewayu aku. Lho lah tapi lah seger urip ya. Seger gak perlu training sholat-sholat khusyuk, gak perlu ESQ, gak perlu kiai kanjeng gawe dhewe ya. Sing pinter gawe kebahagiaan dhewe. Ngono lho. Dadi pas kurang ajar pas delotok-delotok dhek-dhek mosok gak ono delotoke urip. Nggih asrama wedok-wedok ku nemen delotok. Mulane wong wedok iku akeh mlebu neraka. Dusane akeh nemen. Dusane wong wedok akeh. Cilik-cilik. Dusane wong lanang titik. Gede-gede. Keplok iki mangersula kon ya. Ya bismillah jan saiki mari ngono serius rek, mari sak sadurunge sinau maca pelajaran kaya menis selawatan titik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم فإن تولوا فقل وهو رب العرش العظيم. Ini terus ada mekanisme yang luar dalam itu bergabung menjadi satu harmoni. Jagat di luar, jagat di dalam menjadi satu lagu dan aransemen dalam orkestra uluhiyah yang luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بس مرقي اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم يا terus اللهم صل وسلم وبارك عليه يا apa ya Ya yurajuna minhu syafaatan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ashraf as-salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim Allahumma salli wa sallim مستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ملاك في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد الفاتح الفاتم المقرب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد بلغ بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد، صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب. يا ربي صل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا طيبة يا طيبة يا دواء يا صلوات الله عليه.
salli wa sallim wa ala alihi. Sebelum saya minta bapak-bapak maju, jadi nek selawatan mek digawe kesenian tok, nilainya ya mek sakono iku. Tapi kalau selawatan Anda tempatkan di dalam konteks negosiasi kosmologis, jadi ini nanti dari Aceh sampai Padang, Bengkulu, Krakatau, Bandung, Pantai Selatan sampai ke timur itu lempengannya sangat rentan untuk gempa, termasuk Jogja. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang tidak bisa, jangankan mengatasi gempa, mendeteksi persisnya akan datangnya gempa saja tidak bisa. Gunung Merapi sekarang sudah menjadi ilmu tersendiri di dalam jagat vulkanologi, karena perilaku Merapi tidak sama dengan yang dikenal oleh ilmu-ilmu vulkanologi. Dulu gunung-gunung berapi di Indonesia oleh Jepang dikei apa jenenge iku, terowongan untuk mendistribusi dan memperkecil kemungkinan erupsi. Tapi itu tidak bisa dilakukan di Merapi. Merapi gak iso dibolongi. Jadi Merapi ini perilakunya sama sekali tidak bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan sampai hari ini yang ada. Ketika kemarin terjadi letusan besar, itu tidak ada gejala di seismografnya. Ketika seismograf 32 jam terus-menerus ribut, seakan-akan Merapi akan meletus, tidak terjadi letusan. Jadi Merapiku omong-omong ngono karo Merapi koyok, Nabi Sulaiman omong-omongan karo godong, karo kewan-kewan. Kalau engkau menyiram kembang, sayangilah kembang itu. Kalau engkau mengembalikan kambing, cintailah kambing itu. Kalau engkau menggoreng nasi, tumpahkan rasa cintamu kepada nasi yang berasal dari padi, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah itu cintailah. Kita tidak bisa dengan ilmu pengetahuan yang sehebat apapun menghalangi apa yang disebut gempa tektonik maupun vulkanik, termasuk letusan-letusan gunung berapi. Dan tidak ada di seluruh dunia pulau dengan gunung berapi yang aktif sebanyak di Pulau Jawa. Maka pulau ini adalah pulau yang terpenting bagi peradaban masa depan. Nah, caranya kita supaya tidak kena celaka dari itu semua apa? Selawatan. Kok selawatan? Itu salah satu cara. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan mengadab siapapun yang ada bersamamu Muhammad. Betul enggak? Dengan selawat kita menghadirkan Rasulullah di dalam konsep hati kita dan pikiran kita. Kita menjadi berada bersama Rasulullah. Maka Allah akan menghitung, Dia tidak akan menjadikan Anda orang-orang yang terkena bencana itu karena Anda semua bersama Rasulullah kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya konteksnya ya. Karo menene awakmu sing donga, sing donga iku andalane opo? Lah dapurmu donga, 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 donga. Tapi kalau yang berdoa Rasulullah, karena itu diperkenankan oleh Allah. Maka kalau kita berdoa gak mungkin donga tanpa selawat sih. Gak ono donga yang ya Allah, gak ono langsung selalu donga kan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kan ngono. Karena apa? Karena yang bisa kita andalkan di depan Allah hanya Rasulullah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan ma'iyah. Kita tidak bisa mengandalkan NO. Kita tidak bisa mengandalkan Muhammadiyah. Kita tidak bisa mengandalkan ulama-ulama siapapun. Kita tidak bisa mengandalkan Republik Indonesia. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Rasulullah SAW. Dan kalau kita gandolan kelambine Kanjeng Nabi, disitulah jalan keselamatan bagi engkau dan anak cucumu sampai besok-besok. Itu sebabnya kita selawatan. Nah, soal keseniannya gampang, tapi konteks kita berselawat adalah bahwa kita meletakkan diri di dalam garis negosiasi keselamatan berasal dari Allah dengan kolusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kiai Kanjeng masih lagu apa ae tetap diletakkan di garis itu. Thank you.
Timur. Ngapung lohong jauh dewa, memperkencang jannah bangun tayang karing dan buku narang aos rajeng yang panu kangelup ngapak mega beni ibernat tarik ngaroyu mandu dadali mandu pangkarana melambat sabi Indonesia raya manusia kali. Pernah dengar? Titik Priyo dari Kalimantan Selatan.
memilih surga atau neraka. 100% urusan Anda. Imagine there is no heaven. It is easy if you try. Anak-anakku semua ini ya Allah, taburkanlah hidayah di atas ubun-ubun mereka. Amin. Cerdaskan fikiran mereka ya Allah. Amin. Luaskan hati mereka ya Allah. Amin. Bijakkan mereka di atas luasnya rizkimu ya Allah.